Masih dari Kabupaten Banyuwangi, nasib naas menimpa seorang balita asal Desa Kasilir, Siliragung, Banyuwangi, Jawa Timur. Balita berjenis kelamin laki-laki itu mengalami luka cukup serius pada bagian kaki usai terlindas truk molen yang sedang mengerjakan proyek di jalan tersebut. Teriakan histeris langsung menyeruak saat balita berinisial DAF 3 tahun terlindas truk molen bernomor polisi B9899UIN. Peristiwa naas tersebut terjadi di Jalan Raya Kecamatan Siliragung, Banyuwangi, Jawa Timur. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka cukup parah pada bagian kaki usai terlindas truk molen tersebut. Anggota Unit Lantas Polsek Gambiran Aibtu Muhammad Basuri mengatakan, awalnya, truk molen yang dikemudikan Sugianto 41 tahun warga Desa Seguru Kepanjen Malang sedang mengendarai truk molennya untuk mengerjakan proyek jalan. Pada saat itu, truk melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sedang. Bersamaan dengan itu, di lokasi kejadian tiba-tiba korban tidak menyeberang jalan dari arah timur ke barat. Lantaran jarak yang terlalu dekat dan tak melihat adanya korban yang menyeberang, truk molen itu pun melindas balita tersebut. Akibatnya, korban DAF terkapar di jalan dan mengalami luka terbuka pada bagian kaki kanan, luka terbuka pada kemaluan, dan beberapa luka lecet pada bagian tubuhnya. Beruntung, nyawa korban masih dapat diselamatkan dan hingga saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Al-Huda Gambiran. Polisi yang mendapat laporan terkait adanya kecelakaan lalu lintas itu langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Selanjutnya, sopir dan juga kendaraan truk molen diamankan di pos lantas Polsek Gambiran. Hingga saat ini polisi masih melakukan identifikasi di lokasi kejadian guna mengetahui secara pasti penyebab insiden tersebut. Dilaporkan telah terjadi kecelakaan tepatnya TKP di Dusun Sumber Bening RT1 RT2 Desa Kasilir Kecamatan Banguwijo. Telah terjadi kecelakaan antara molen dan jalan kaki. Untuk korban untuk sementara dirawat di Puskesmas Sanggaran, setelah itu dirujuk ke Rumah Sakit Al-Huda. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.